Itu kan kalau hewan pulpa, kalau ini dibaca yang benar. Mulai dari awal kalau nggak ngerti diulangi lagi. Belajar lebih lanjut. Ada juga hewan yang berbulu kental yang unik. Induk betina akan bertelur dalam paruhnya. Dan telur itu juga akan menetas dalam perut induk. Induk betina akan melahirkan anak-anaknya. Cara berkembang biak ini disebut bertelur dan kok diulangi mana? Lah kemang ngomong sih dia kemang kok. Tahu diulangi lagi ke sini. Eh mulai dari awal sih gerung tahu dibaca. Ayo aja. Bilang langsung stres pusing saya. Penjumlahan salah. Terdiri dari bagian yang disebut tahap siklus hidup manusia. Terdiri dari beberapa tahap. Perhatian kembali gambar siklus manusia. Tahapan apa saja yang kalian temui? Apakah menurut kalian adalah kita pada siklus hidup manusia? Mari mencoba, lakukanlah kegiatan menggambar sesuai dengan langkah-langkah berikut. 1. Siapkan kertas dan peralatan menggambar. Kumpulkanlah dengan kelompok dengan pilih guru dan siklus hidup tomat. Tanam biji atau benih, tumbuh akar dan tunas, tumbuhan tomat, tumbuh bunga, menjadi tumbuhan dewasa. Lalu berdamat lalu tanam lagi. Siklus hidup kucing. Kucing dewasa, bayi kucing, anak kucing. Dua, bandingkan siklus hidup dengan siklus hidup manusia. 3. Setelah memperhatikan gambar siklus makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut dengan teman sekelompok kalian. A. Apa persamaan siklus hidup ketiganya? B. Perbedaan siklus hidup ketiganya? 4. Tuliskan hasilnya dalam tabel pada lembar kerja. Kosakata baru, benih, bibit atau semakin atau semayan yang akan ditanam fase anak pada tumbuhan. Belajar lebih lanjut, jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup berbeda-beda tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya suatu siklus hidup seperti yang terjadi pada beberapa hewan tumbuhan seperti berikut. Larva membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Larva dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur. Kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga menghasilkan ratusan telur. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Gajah pun umumnya menghasilkan satu anak setiap berkembang biak. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. Kangkung termasuk tanaman yang cepat tumbuh. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa. Ambil cantong. Apa yang sudah aku pelajari? Aku itu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya di bumi. 2. Setiap makhluk hidup melalui yang namanya siklus hidup. Siklus hidup manusia dimulai dari tahap bayi, anak-anak, dan dewasa. Manusia dewasa dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Walaupun berbeda jenisnya, hewan dan tumbuhan sama melalui tahap anak muda dan dewasa. Tahap anak pada tumbuhan disebut benih. Tapi B, siklus hidup hewan sama atau berbeda? Pertanyaan esensial. Apa saja tahapan siklus hidup pada hewan? 2. Apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? 3. Apa perbedaan hidup pada manusia dan hewan?
dasar di sekolah Mia dan Banu. Siswa kelas 3 diizinkan membawa binatang peliharaan ke sekolah. Mereka berbagi cerita tentang hewan peliharaan yang peliharanya. Sejak hewan tersebut kecil, menurut kalian apakah hewan hewan semua apakah semua hewan ini mengalami siklus hidup yang sama? Mari mencoba pilihlah salah satu dari tiga kategori tersebut dengan saksama. Siklus hidup hewan. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya hangat. Induk betina akan mengerami telurnya selama sekitar 21 hari. Kemudian meneteslah anak-anak ayam yang mungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruhnya masih kecil. Betina pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anaknya. Induknya juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan untuk mencari minum dan makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa. Saat umurnya 6 bulan, jantungnya pun sudah tumbuh seperti itu ayam. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Siklus hidup ikan mas. Ikan mas bisa menyimpan telurnya pada tanaman air telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada depan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan dengan jumlah ratusan. Setelah 2-3 hari, meneteslah bayi-bayi yang sangat kecil. Induk ikan masih tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan harus menjaga dirinya sedari dari kecil. Hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan-hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman mencari tempat berlindung dan sumber makanannya. Kosa kata baru, induk sebutan ibu untuk mengingatan. Mengeram untuk... Misalnya bukan menegaskan diri, Tasha. Mereka untuk memasukkan akar menetas jengger daging merah-merah yang tumbuh di kepala ayam. Dalam waktu seminggu baikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecilnya pun pernah berlincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Jika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Siklus hidup sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, mirip seperti manusia. Sapi jatuh dan berpindiknya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina hanya melahirkan satu anak-anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup diperternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemiliknya. Ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umumnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Lakukan bersama. Kaman anu sih nah? Wah, tutup pegel nah. Gerbang. Berkembang biak hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Karena itu hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibanding dengan manusia. Hewan melahirkan. Kuda, singa, tupai, tikus, anjing, beruang. Hewan bertelur, buaya, kodok, cicak, kura-kura. Buku itu bertelur si pas mandi. Ada juga induk yang meninggalkan anaknya. Induk meninggalkan telurnya di tempat yang aman. Bayi-bayi ini tidak pernah bertemu induknya. Bayi ini belajar mencari makan dan melindungi diri dari kecil. Udah lah, lihat nulis barang ini. Kewedemen gini menisori. Yo. Terus loh, mencel lagi ini loh nak. Saya ini coba dirangkum. Ini sore gini. Tak tetap iku. Tak tipe. Pensil.
Punah. Apa artinya punah? Punah. Tidak dapat berkembang biak. Salah. Tulis. Punah wis nek nisor kene lho. Sing api, huruf depan apa? Kapital. Sama dengan habis semua hingga habis semua hingga tidak ada sisanya. Habis terus. Habis semua hingga tidak ada sisanya. Tidak ada sisanya. Loh ini gila. Bagus. Ini mbak belajar nulis. Ini api. Dihapus kabe gula apa. Wis bawahnya penyebab hewan digang kak hewan punah penyebab hewan punah ojo cerita tali nulis kecerdasan sama nih kulit nulisku. Satu atau A ini sore ini sore satu habitat yang rusak B makanan yang berkurang makanan yang berkurang boh ojo kakan habas hapus saya berkurang lek ngewe aku ojo terlalu dawa iki nih malek welek melekan iki lho serate kaya kota utawa dan serate kudu nyamping ke bawah C perburuan kok ada mesti jarak iku lha apa kok rusak kan iki makane gemo aja terlalu dawa cene gak kenean dalan-dalan ini sing ndek iki sari-sari kok aja terlalu dawa C gak kenean ya. Ya sing berarti iki gawe C iki dihapus. Iki B. Iki C ganti C. Iki nih perburuan. Perburuan. Mengapa perkembangbiakan penting untuk makhluk hidup? Mengapa perkembangbiakan penting untuk makhluk hidup? Jawabannya? Untuk meneruskan penerusnya. Untuk mempertahankan keturunannya. Meneruskan keturunan penerusnya itu apa? Mempertahankan keturunan dan jenisnya. Oke. Selain pada hewan, kelangkaan juga tulis. Kelangkaan. Selain pada hewan, kelangkaan juga terjadi pada tumbuhan. Hewan.
kemajuan. Kelangkaan, koma, kelangkaan juga terjadi. Kelangkaan pada tumbuhan. Yo. Apa mau maksudnya? Selain pada hewan, kelangkaan juga terjadi pada tumbuhan. Yaitu juga pada tumbuhan. Pada tumbuhan. Contohnya ingat terus lo yo lewis entah yang ini sore sa kalau digangi contohnya kayu cendana dari NTT gak usah itu top. Oh, cedek. Mana nulis di sekolah ini cukup dek ngono. Akan ndelok HP iku. Ayo. Kayu cendana NTT. Nusa Tenggara Timur. Cukup dek mana nulis iku lho. Wis. NTT ku singkatan berarti huruf besar semua. Nama kota kok tambah tulisannya cilik. Siklus adalah siklus titik kom, titik dua. Titik kom. Yo. Siklus. Artinya atau titik dua putaran kejadian yang berulang. Putaran kejadian. Putaran atau kejadian. Putaran kejadian yang berulang. Tadi punah udah ini. Kalau langka, ini sorry siklus langka titik dua. Kak di anu, ketika. Kak. Samian udah sing iso anu prediksi di gang opora lo tambah nunduk sirai semakin cedek. Langka artinya jarang ditemukan. Duri ku ya po. Jenenge lah iku kan arti, lek arti ku berarti yo langsung di sampinge. Jarang ditemukan. Coba dicek. Iku L kecil atau besar? Lek L kecil besar ku ya apa? Belajar iki huruf kapital ya apa mangkae? Ayo. Ndi artine wis sampean terus artine. Kurang ambek. Tekan nek no emang. Lah terus kemangka mau sok cepet no A. Langka artine apa? Jarang. Jarang apa? Jarang ditemukan. Tulis. Kau usah nulis sore di sampingi. Ngerti ini kok. Lah ini sore ku di sini menyebutkan. Jarang ditemukan, enggak usah nambah-nambahi. Terus janin. Apa janin? Janin kandungan.
bakal bayi. Apa lagi huruf sebesar? Oke, kalau titik. Aduh, dobean. Janin. Bakal bayi. Bakal jadi bayi. Kilo. Tulis nih. Kilo. Mbak, sing ini sore tulis pisan. Bakal bayi, mbak gimana? Iya, saat terus saya ikut, tau iku. Ayo saya belajar lagi, Sal. Jangan tanu tulinan, tau ayo. Oke ya, karena Kaisa, yo, kamu terlalu banyak main HP, yo. Kaisa hanya boleh main HP hanya di hari Sabtu Minggu. Oke. Oke. Terus lihat TV juga hanya di hari Sabtu Minggu. Oke ya. Terus hari-harinya ngapain? Apa hari-harinya setelah pulang sekolah ngapain? Belajar nulis boleh. Nulis tuh gak harus, misalnya belajar nulis ini gak perlu. Bisa nulis kesehariannya Kaisa. Terus nulis, misalnya aku bangun jam berapa, terus ngapain aja, itu gak apa-apa, yang penting belajar nulis supaya tulisanmu itu bagus. Nggih. Bisa belajar nulis Arab, bisa baca ini, bisa baca-baca buku. Ya. Ini mama nanti tak bilangin, HP sama TV tidak boleh di-setel di hari Senin sampai apa? Sampai Jumat, ya. Nggih ya. Soalnya Kaisa nilai awal lihat tadi itu nilainya aduh pusing abi. Ini kan buku kuning ini kan banyak, kamu bisa nulis kosakata, kalau ini bisa langsung ditaruh di bawahnya ya. Enggak ya. Mau nggak Kaisa, mau berubah nggak? Terus kayak gini, bikin kayak gini. Tulis dulu tulisannya. Misalnya bayi. Setelah nulis bayi, baru dilingkari. Nulis ini baru dilingkari. Nulis ini baru dilingkari, nulis ini baru dilingkari. Baru bikin panah. Ya. Biar gak mepet-mepet, lihat ini tulisan bayi. Kotaknya itu nyepet mbek huruf B nih. Ya, jadinya jelek. Nih, bikin seperti ini, tapi ininya ini. Bayi kucing, anak kucing, kucing dewasa. Jadi kalau namanya siklus itu, dia itu melingkar terus. Dari bayi ke anak kucing, dari kucing dewasa. Nanti kucing dewasa melahirkan, jadi bayi kucing lagi, anak kucing terus seperti ini. Makanya namanya siklus. Siklus. Ayo bikin. Tadi terus menerus. Iya. Di sini kita balik. Ya, boleh. Di bawahnya juga apa-apa, di bawahnya cukup itu. Tulis judul siklus kucing. Mau siklus tomat ini. Di bawahnya siklus tomat nanti. Ditulis aja, nggak digambar. Iyalah.
Ya kayak gini tulis saja. Tulis dulu bayi kucing paling ujung. Sini. Jaring-jari. Terus anak kucing. Kasih jarak atau kasih jarak. Tapi tadi ngasih taunya gimana? Panahnya itu terakhir. Biasanya kalau ujian itu ditanyain siklus hidup manusia sebelum dewasa apa? Apa? Nah, siklus manusia masuk siklus hidup manusia sebelum bayi apa? Siklus hidup Manusia sebelum bayi apa? janin. Janin. Setelah janin apa? Bayi. Nah, seperti itu. Nah, itu kan gampang. Kalau seandainya siklus hidup tomat sebelum biji atau benih apa? Sebelum buah. Tanam benih benih. Wes, tulis ya, iku. Kucing. Kucing. Masih gak terima dengan matematika kamu, aku sedih. Sudah. Baliknya. Nih, tulis lagi nih. Nih. Mayan. Itu dia mulai bagus tuh. Buhat dah.
Sekarang review tadi pekerjaan di sekolahan. Kalau ada kayak gini, ya sama dengan seperti ini kan kamu jabarin dulu. Susi punya 38. Miliknya Lani berapa? 5 lebihnya dari Lani berarti 38 tambah 5. Sama dengan kayak gini, kamu tulis lagi di bawahnya. Apa ini? Telur. Tulis telur 13. Terus apa menaiku diketahui apa itu? Telurnya ada berapa? Tulis. Terus apa lagi? Gula. Tulis. Jadi bahasanya itu yang diketahui itu apa saja sih? Ada telur 13, ada gula 14, ada tepung 20. Dilihat terus setelah itu apa? Dilihat apa pertanyaannya? Berapa total belanja ibu? Nah, berarti di jumlah. Coba disusun. Kan bisa kan, kenapa tadi kok langsung 33? Karena aku pengen beli ini. Lah iya, karena kampean ke susu-susu. Ketika udah nulis seperti ini, dibuat seperti ini lagi ya. Kalau ada soal cerita apapun itu, soal cerita tulis lagi di sini. Ini misalnya ibu 17 kue, tulis 17 kue dimakan Tikno apa adik 5. Ini tinggal gini. Kalau ini kan diketahui dulu, diketahui ada telur 13. Ini bisa jadi nanti pertanyaannya setelah dijumlah dikurangi. Berarti ini susun dua dulu. Hasilnya berapa baru dikurangi. Misalnya seperti itu ya. Ojo sembrana. Ngerjakno opo iku. Hati-hati pelan-pelan. Pasti waktunya itu yo yo ganti awe. Pasti gurunya itu ngasih waktu itu lama. Besok buku bahasa Indonesia mana? Tanda tanya, tanda seru. Kamu gak kamu tulis. Ya. Ini dirubah semua. Huruf kapitalnya yang benar. Huruf depan huruf kapital. Siapa semua? Ya huruf depannya aja. Yang salah kan huruf depannya saja. Ngepel itu tidak ada bahasa Indonesia ngepel. Kudu ana mengepel. Me nih ditulis. Gimana ya? Bahasa Inggris lagi. Masa dijawabnya dasem-dasem tok. Like gak ditulis. Yo. Kenapa? Hah? Gak cukup gara-gara cuman ngepas no iki ne tok. Gak ono kayak ngono sa. Mending iki dalem masuk gak dalem iki ne dalem ini sore lu tau iso. Iya kan? Inggris ini kok like dasar like untuk 60.
Normalnya mereka mentang-mentang udah apa les terus kamu ini berasa paling bisa udah ganti semua coba lihat mengsetrika menyetrika membuang kuta mengbuang apa mengbuang itu kasih makan memberi makan nanti bahasanya itu bukan mengbuang ini loh ini ya bos membuang angnya itu diganti m membuang menstrika itu menyetrika ganti Y. Aisyah, please, sa. Kamu harus bisa, sa. Menyetrikannya, menyetrikannya udah ganti belum? Kasih makan gabus, kasih etok lo di gabus kape. Kok aja aku memberi? Ayo wis. Emang gak bisa mengepel? Kapan kan, kan semua perbuatan baik di rumah. Semua. Semua. Nek ini kio ngemesin. Tapi lah kerja nang soal kok. Iya gak sih? Aku aduh aduh sa apa sih bahasa Inggris lihat catatannya misalnya halaman terakhir buku catatannya lihat catatannya terakhir aja mau ini kok sopo ya sopo sopo kok anak ipas tadi ini mana memberi M kok kecil memberinya gila aku mau kata apa pesan-pesan ini di beda kan kayaknya sekarang ya yo beda desa beda kan iya kayak amo tuh jangan ke samping itu loh tak dikasih contoh sih lagi nggak wa aku di mangkok kemana mau aku ke bawah ya kalau ke samping itu nih entek-entek inggon belajar lagi nak semangat nak jemes aku makanya kok mangkok bingung happy day ternyata ada yang kamu sembunyikan iya iya ngkon ngkon coba artikan ini bahasa Inggris sekarang Joshua meminum susu untuk dibaca dulu Joshua has has Joshua has coba dari atas look and match look and match look at the picture match the picture and the sentences sentence sentence coba ulangi lagi look at the picture look at the picture match and the picture and match the picture gono ene match the picture, picture. And the sentence. Sentence. And the sentence. A. A. A.
Joshua has milk for breakfast. Breakfast. Ulangi. A. A. Joshua has milk for breakfast. Artinya? Joshua meminum susu untuk sarapan. Kanak minum. Joshua punya susu untuk breakfast apa? Untuk sarapan. Ya kan, lah apa terus komanda kemana kau? B. Made has bread for breakfast. Artinya? Made dapat. Kok dapat? Made punya roti untuk sarapan. C. C. Aisyah has fried chicken for lunch. Aisyah punya ayam goreng untuk makan siang. Oke. D. Alfonso has pizza for dinner. Alfonso punya pizza untuk makan malam. A. E. E. Aisyah has noodle for lunch. Aisyah punya mie untuk makan siang. F. Cici has water for lunch. Cici punya air putih untuk makan siang. Iki wis dikasih no salah di sini-sini. Coba mau coy kalau saya nyanyi no. Sing the using. Eh. Kok sing the using iku apa? Sing the song you sing if you're happy. Also, eh. Wasno talah gurung mari no. Lek maca iku lho diwasno. Rhythm. 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 Rhythm iku pakai nada, nadanya iku nadanya if you're happy. Alfonso like pizza and spaghetti. Alfonso likes pizza and spaghetti. But Alfonso doesn't like rice, bread and tea. He doesn't like rice, bread and tea. Terus iki apa? Let's find out. Find out. Let's find out. Apa artinya? Ayo mengerjakan. Alah salah. Let's say bener ayo. Find out itu apa? Find out. Mencari. Tulis. Gak apa-apa lah yang mengartikan itu gak apa-apa. Yang penting gak dikerjakan. No. Mencari. Let's say. Ini apa? Sing mang apa sing? Sing nyanyi. Oke. Okay. Ayo nyanyi. Sing the song you sing. Ayo menyanyi di lagu. Di Sayone. Iya. Nyanyi lagu. Nyanyi lagu using. Using menggunakan, tulis. Tulis menggunakan, ingat-ingat using artinya menggunakan. If you want to if you want to writing, you use apa? Huh? If you want to writing, you use apa? You use. Dengerin dulu. If you want to writing, writing apa? Writing itu. Apa jenis? Apa? Menulis. So you using? You. Using tadi apa? Using menggunakan. Berarti menggunakan apa? Pensil for writing. Ngerti? Penggunaan itu seperti itu. If you want to writing, jika kamu ingin menulis, you use pencil for writing. Oke? Okay? Bat apa artinya bat? Bat itu dan. Hmm. Tapi. Tulis. Mana bat? Bat Alfonso. Ben diinget-inget mbek sampean. Tapi. Doesn't like. Doesn't like, tidak suka. Oke. Okay. Rice. Rice nasi. Bread. Roti. And tea. N apa N? N dan. Tea. Teh. He doesn't like. Dia tidak suka. Oke. Okay. Nisari. Ask your parents. Nisari gitu. Apa aksi gua apa?
tanya kan. Oke, tanya. Terima nang di. Tanyakan. Sing nomor situ nih nah. Enggak ono tulisane. Tulis apa anu nih kirim nang satu nih? Tanyakan pada kedua orang tua. Tulis so, tulis so. Apa kirim nang satu nih? Ning satu nih, wes wes. Kedua orang tuamu. Tanyakan kedua orang tuamu. Dan sampean gak ono. Sampean gak ono tulisan iki. Iya enggak? Kenapa? Di sini ya, example mereka suka es krim. Sampean enggak sampai mereka suka es krim, bawae gak ono blas. Iya enggak? Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa? Kok harus gak ono tulisan aku mesti kok sedeng iku. Excuse aja lah, salah aja sa. Tulis. They are like ice cream. Tulis apa iku aja apa nih? Sorry, they are like ice cream. Tanpa R langsung. They like ice cream. Like. Dan itu banyak loh, Sa. Yang tidak kamu tulis itu banyak. Coba oh iya, dulu awal. Kemana aja sampai? Kon, buat tuh orang. Kon, sama terus saya. Nana milikmu. Tidak dilihat. Lihat sing ini. Kenapa sih sayang? Don'mu like-mu mana? Dari situ aja wis beda. Iya kan? Jadi ketika ngomongnya I like, I don't like. Like, they don't like. Like-like iku aja ilang. Untuk they don't tau apa done. Iya. Terus bawahnya kasih spasi. She, he, it, koma, he, it, it, plus, itu kayak ini, kasih spasi tau. Iku apa kono ese barang? Di. Iki apa iki? It, iki apa iki? Dalam kurung tau. Lah buka kurung ini di. Ini kok kebosan. Iki pasangannya likes ono ese plus likes likes bundung ini sih sah coba anu entar aku welek urusan malian jombrek
Apa gandengane? Likes. Tulisannya negatif ya, Pak. Kasih like. Tulis. Slash, di slash, garis miring. Garis slash itu garis miring. Dasen ya apa tulisannya? Ono apa nih? Peti indi peti e. Mari ini ento. Example, example apa artinya? Example ini gak ngerti artinya example. Berarti. Contoh. Example itu contoh. Lalu terus selama ini kamu ngapain sampai Miss Bunga aja? Nah, cukup nah. Cukup. Kayak saya gak nulis alih. Terus aku tambah mangkel aku. Sampel apa? Jamu ku siapa? Karo. Mana tulisannya? Tulisannya Ica, Ica tidak suka pisang. Bahasa Inggris apa? Ica. Apa dikurungi mana iku sa? Yang ini kita sama gak nulis yo. Sama yang untuk nilai tekan di lek gak nulis terus kan itu untuk nilai tekan di sampean kancane oleh 1 sampai 7 5 sama 0 dewe atau kayak sini sini sampean ayo tidak suka pisang siapa guru nih? Bella ini tak nyolok nomor ibu Bella bu ini kenapa Kaisa kok gak nulis? Pisang. Alasan apa meneh? Bahasa Inggris apa? Si. Kok isi ku tadi apa isi? Kita alasan like. Banana. Tulis. Saya ini jujur. Kenapa kamu tidak nulis? Jujur aja ya, saya ini jujur. Kenapa tidak nulis pada saat itu? Gak usah nangis, cukup jawab. Kenapa pada saat itu tidak nulis? Oh? Terus langsung jujur aja loh, gak usah mikir. Hah? Kenapa? Heh? Apa? Oh, kok gak nulis apa? Oh. Dua halaman lo ini apa? Loh sama nangis jawab apa-apa oh lagi lo tuh yo yo persis tulisannya antara teks apa? Persisis apa? Karena sama merasa udah bisa, udah ngerti. Terus gak mau nulis. Kenapa? Aku tanya kenapa? Siapa kerjain? Besok nggak boleh ada kayak gini lagi ya. Sampai ketahuan. Tahulah nanti akibatnya seperti apa ya.
Ini udah besar. besar. Ayo saiki, bawae. Satu. Satu. Santi suka roti. Roti. Terus nomor dua sini. Saya tidak suka kopi. Kok dadak bahasa Inggris? Tidak suka kopi. Tidak suka kopi. Ya. Saya tidak suka apel. Joni tidak suka apel, keliru. Joni tidak suka apel. Mama lek ndek sekolah mbek iki nah. Lek arek pas mulai mbek ngecek kok buku tulis e tek kanca-kancane. Cek kejadian koyo ngene maneh. Mual tuh malukin. Empat. Tidak suka apel nomor empat. Mereka suka bakso. Kerjain dulu itu. Mereka tidak suka bakso. Suka menulis menutup salah. Mereka suka bakso. Jeru.
Salah nomor satu. Nomor empat, T ini besar. Ki, kurang apa? Kurang apa? Like. Nah, saya nulis lanjut, nah, saya harus berpikir segurung. Udah lah, aku di mama kok ini. Nih, ini mah. Tapi aneh. Breakfast, koma, lunch, koma, dinner. Bali E. Iki soal apa? Bali E. Breakfast, lunch, dinner. Kasih koma semua. Jangan lupa huruf besar. Terus di bawahnya nanti tulis breakfast itu artinya apa, lunch itu apa, dinner apa. Kasih judul dulu, breakfast, lunch, dinner. Terus diartikan di bawahnya. Breakfast, semua makan semuanya. Cedek nak, lek nulis, ojo cedek cedek. Dinner sama dengan makan malam. Dinner apa? Makan malam. Lanjut. Bisa. Lagi I, U, Z, V. Kok sih halan sebelum meku tapi iki saiki ngomongi have, be has. Ayo. Ri ayo. Apa-apa sih dia nih? Day. Terus? Day. We. We. Terus we. Tapi lo, apa? I. Day. We. Ayo Dewi. Pasangannya have plus have. Have. Kalau she he it pakai has. He. Has. Has terus.
Okay, terus B. Example. Example. Ah, apa sih apa? Susi sedang makan siang. Jadi lek has itu sedang, lek bukan punya. Lek punya itu kalau anak barang itu baru punya. Kalau si has lunch berarti dia sedang makan siang. Susi sedang makan siang. Artinya apa? Si. Susi. Susi. Has. Has. Lunch. Lunch. Terus. Terus. Wes. Wes terus. Wes. Mari kita. Saiki kalau onon dek. Anu mangko sing di buku ini ngono arti arti ini ngono di buku buku cara E ya aks tu mangko apa aks apa aks aksiku tanyakan terus tulis tapi tak ingat pes ngerti tak ada tulis tak ngerti yo tak ngerti tulis. Kok harus lalik ini gak mau? Bukannya biasaan apa-apa enggak itu loh. Ya wes ya. Kudu ya wes ya, jenis kudu. Menghindari rasa malas semua itu loh. As, tanya. Terus? Let's ayo. Using menggunakan parent apa parent? Parent ortu, orang tua. Rhythm nada. Tulis as but let's using rhythm parents. Aku ditulis di sini. Kan aku nulis di situ. Kan gue. Ini besok kasih tahu ke Bu Anu. Bendit, dego nilai. Saya jujur, cepat aku kalau nak nulis apa. Kenapa? Jawab.
tapi gak ngamuk pisan. Ya gak ngomong tapi ngamuk iki. Apa? Oh, tepak e kari, pensil e kari, jujur. Wis cari tau wis kosa rungan lah. Gak usah nangis. Apa? Males. Apa? Apa sih? Ah, oh, cuma melok nah. Apa? Jujur kok apa? Aku jujur. Iya, jujur ya apa? Apa? Hah? Apa? Iya jujur kok, lapo kok gak nulis. Aku kejaga Maria. Apa? Aku kejaga Ede. Kecegluk. Kecegluk. Apa? Abis percaya sampean lo ya, tidak boleh diulangi lagi, ya, janji ya, ya. Abis sekolah, nyekolahnya kayak saya tuh membayar, nggak gratis, gih. Jadi Kaisa harus benar-benar semangat, ya, sungguh-sungguh, nggak usah banyak ngomong. Loh, terus nangis toh, dengerin. Tapi kak marah ini ngasih tahu Kaisa. Jangan sia-siakan waktunya Kaisa untuk ngobrol sama temen. Ya. Apa ini tuh tangannya? Ya. Terus kalau ngerjain apa-apa itu jangan terburu-buru. Dilihat lagi soalnya. Ye. Biu sayang bi Kaisa, tapi Kaisa ojo gara-gara bi sayang terus Kaisa memanfaatkan, ya, untang-untang abi sayang terus aman saya naik dewi, ngerjain no sakar bi dewi, gak dipikir dulu, asal ngerjain, kan jadinya abi kecewa, ya enggak, ge, makanya abi selalu setiap pondok mau belajar itu hari ini ngerjain apa saja, ngapain aja di sekolah. Kenapa mesti tanya kan? Soalnya Abi gak ada di sana, gak tahu apa yang kamu lakukan. Kalau Kaisa terlalu banyak ngobrol sama temen nih, jadi ini ya wis ono sing ngerjakno. Jadi sampean ngerjakno, wah ndang lari, ndang ngobrol sama temen nih. Jadi ini kayak ngono. Kerjain dulu yang benar, ya. Kalau seandainya udah selesai, kok jangan ngobrol, di review lagi, dilihat lagi, bener nggak kerjaanku tadi, ya. Ini nggak malu-maluin jauh-jauh dari Malang ke sini kok hasilnya buruk gitu ya, ya. Kalau misalnya ini bahasa Inggris, misal kamu kan udah les sama Sunga, udah ngerti materi ini, jangan sombong, jangan sok-sokan kamu udah bisa. Dengarkan, kali aja ada informasi yang belum pernah disampaikan Miss Bunga kesampaian ya. Kaisa aku pinter, tapi tidak boleh sombong ya. Akhirnya kalau sombong kayak gadi, mentang-mentang wah gampang 13 tambah 20, 33 tanpa ditulis pun itu bisa. Iya kan? Akhirnya kamu tadi nulis langsung 33 karena kamu langsung mikir 20 tambah 13 33. Tapi tidak kamu tulis lagi hitungannya ke bawah disusun, gih. Diketahui apanya, ya. Terus cara penulisan dari awal Abi ngasih tahu beda sah di desa sampai di sini. Di sini itu penulisan itu diperhatikan, gih. Kalau dulu kamu nulis wamburadul jelek, no. Gak apa-apa. Sak bahasa Arabmu tulisannya kayak welek kayak apa, no. Kak popo, ya sekarang kayak gitu
Hancur bro, nilai mulu 5 nilai apa ini? Itu bukan nilai apa ini? Jadi aku ini apa? Kan aku dihargai antri apa? Antri siji, antri lor, antri papa, antri lima no. Kok bisa antri lo? Iya antri lagi lo tulisannya kayak yang kemarin pas kita ini yang abis kamu nulis, abis nyuruh kamu nulis mana buku kuningnya itu aja kamu itu salah ya kan, tinggal jiplak, tinggal lihat salah ya kan. Masih ingat gak yang suruh tak suruh nulis, nulis cuma dikit terus yang kamu kerjaan salah ini loh. Huruf besarnya, tanda bacanya, huruf besar lagi. Ini aja sampai yang salah. Iya kan? Itu dari sini aja kelihatan. Sampean itu asal-asalan nggak nulis. Yang penting secepat selesai. Jangan seperti itu. Dilihat bener. Ini aja, ini karena sama pas itu udah kesel, males, yo, nangis. Akhirnya tak biarin. Padahal setelah tanda patik ini ada huruf besar di sini, gitu kan? Ini kayak gini nih loh, terus tulisan loh ya, nih. Ini penting guys ya. Ya, nanti di dunia kerja pun seperti itu, di dunia SMA, SMA itu seperti itu sayang. Cara nulis Arab. Dilihat lenggok-lenggoknya, misal ini ke atas ya ke atas. Kalau lam itu ya, kalau ke atas lam itu depan yang gini, oh jam mesak ini tok. G. Kalau panjangnya panjang segini ya ikutin. Jangan panjang segini kamu tulisnya cuma segini. Jadi ini ro. Ya. G. Gak usah nangis, ini pelajaran. Gak apa-apa salah itu gak apa-apa, tapi jangan sampai diulangi dua kali. Sekali salah gak apa-apa, dua kali salah bodoh. Ngerti? Kalau satu kali salah, oh iya aku belum pengalaman. Tapi kalau udah tahu salah, kamu ulangi lagi, itu jenenge bodoh. Wis salah salah kok diulangi maneh. Lah gitu toh. Jenenge salah, aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Nggih. Iki wis deal, wis mari. Nggih. Direnungkan. Besok jangan diulangi lagi, kurang-kurangi ngobrol sama temen. Ben nanti cita-citanya sampai ini ku tercapai sah. Iya kan? Ini gak apa-apa wes. Ini pelajaran buat Kaisa. Bagaimana kalau jika seandainya Kaisa gak nulis tar kayak tadi, ekspresinya habis seperti apa? Ya. Kamu ngerjain asal-asalan habis seperti apa kayak gitu, nggih? Jangan diulangi lagi, berusaha yang terbaik, ya. Apa tadi Abi bilang? Kalau kesalahan pertama nggak masalah, kesalahan kedua berarti bodoh. Bodoh, karena salah kok tetap diulangi, nggih? Nggih? Wes, dimasukin bukunya. Setiap hari dicek pensilnya panjang ininya biar tulisanmu tuh biar bagus. Kalau bundu dikit itu tulisannya jadinya jelek. Ya. Kalau nulis hati-hati. Kalau udah lihat dari teman-temanmu tulisanmu lumayan bagus, tapi gak boleh sombong. Ya. Karena apa ini? Pasarap. Besok gak ada pasarap. Buku rajinmu mana? Kacang itu lagi ke kemarin. Kapan dikumpul lagi tuh? Ya wis. Masukin yang buat besok. Semua rapi, lendele, buku. Nah, saya ingin lupa no. Injur ini. Kau kasih apa? Kau kasih mungkin lah. Kupakai. Kupakai apa? Dekat. Ini apa?
Napa? Kena matematika kok matematika iku lho. Kuda juga dulu. Seru kan dia. Ingat ya, jangan pernah diulangi lagi. Secapek apapun ya di sekolahan harus tetap dikerjain. Yang jelas kalau menurut Abi, kalau sekolahnya cuma sampai jam 1 sebenarnya nggak capek. Capek itu karena kamu terlalu banyak ngobrol sama temen, menghabiskan waktu lari-lari, itu bikin capek. Ya. Ayo sebelum menu Anaziar. Bismillahirrahmanirrahim. Anaziat wa Anaziat abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa taqalla. Anda awul a'ma. Ma yadri kala Allahu yasaka. Aw yazaka fala fa'u zikra. Amma man istauna fa anda lahu tashadda. Ma alaika alla yazaka. Amma man daqa yas'a. Wa huwa yakhsha. Fa anda anu talaha. La innaha tazkira man syaa zakara fi syufin mukarama marfu'atin mutahara bi aidi isafara kira min marara la insanu ila ta'ami numa akfaro la insanu ma akfaro min ayi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kalian 20 apa? Summa sabira ya saro. Summa ma tahu fa akbara. Summa ya sya'am syara. Kalalam ma yaqlima amara. Falian nurul insanu ila ta'am. Anna sababna ma asobba. Summa sakokna al-ardo sako. Fa ambatna fiha habba. Aina bau wakot ba zaitun nau anakla wadai kabul ba fakia tau ab ba siapal kata Allah kembali anak dieling-eling wari mari wa fakihatu langsung mataan. Wafaki hatau wa abba. Ulangi. Wafaki hatau wa abba. Terus. Pada Allahum mali anamikum. Faizaja atisakoh. Yang mafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'im minhum yang ma'izi sya'ni yuhni ujuhi yang ma'izi Juhi yawma izin Mangfus Ujuhi yawma izin Musfira Juhi yawma izin Musfira Kok do Dohi katau Dohi katum Dohi katum mubaksira Mustabaksira Dohi katum mustabaksira Wawujuhi yawma izin alaiha Wawujuhi yawma izin alaiha Ghobaro Ghobaro Wawujuhi yawma Wawujuhi yawma izin alaiha Ghobaro Terus Tar Tar dufur Tar Hakuha Tar hakuha Kotaro Tar hakuha kotaro Ulaika humul kafaratul fajar. Sing mulai wujuhi yaumah itu musfirah. Itu diapalin. Wujuhi yaumah izin alaiha wabarak. Loh, iki loh. Jerman wawu. Tiklah ujuh kilo. Ujuhi ya ma'izim musfirah. Dohi katum mustabak syirah.
Abu juhi ya ma izin alaiha wa baro tarhaku ha kotaro Abu juhi ya ma izin wow Abu juhi ya ma izin musfiro Dohi katum mustabak shiro Abu juhi ya ma izin alaiha wa baro tarhaku ha kotaro Ulai kaumul kafaratul fajaro Abu juhi ya ma izin musfiro Dohi katum mustabak shiro Wujuhi yawma izin alaiha wabaro Tarhakuha kotaro Wujuhi yawma izin musiro Doi katum mustabak siro Wujuhi yawma izin alaiha wabaro Tarhakuha kotaro Pi, wes. Tutup po, terus apa be anu apa no? Be di telok orang lek apa? Kucuri yau maju wa. Cui, cui, yau majum, cui, yau majum musira. Doi katum mustabak sira. Abu cui, yau majin alaiha wabara. Taro aku ha aku taro. Ulai kau mau kafaratul fajar. Abu cui, yau majum musira. Coklat tak ini. Dai katum mustabak siro Ujui yau ma'izin alaiha wabar Ujui yau ma'izin Ujui yau ma'izin musfiro Dai katum Dai katum mustabak siro Ujui yau ma'izin Ujui yau ma'izin Ujui yau ma'izin Tabak siro Ujui ya ma izin baba. Baba. Sarene sapal makane. Enggak usah terburu-buru. Waktumu itu enggak di ke apa? Waktumu itu banyak, enggak ada yang ngejar. Ujui. Diteni urutane. Wa ujui ya ma izin alaiha wa baro. Tarhaku ha kotaro La ikamu kasaratul fajaro Abu juhi yau maizin alaiha wabaro La ikatum mustabashiro Abu juhi yau maizin musfiro La ikatum mustabashiro Abu juhi yau maizin alaiha wabaro Ujui ya majin musira, doi katum mustabak sira. Abu jui ya majin alaiha wabara. Taraku ha kotara. Ulai kamu kafaratul fajara. Ujui ya majin musira, doi katum mustabak sira. Ujui ya majin alaiha wabaro Terhaku ha kotaro Bisa Ujui Ujui ya majin Ujui ya majin musiro Ini kami mana ya? Kucuk Kayak minus baku Ujui ya majin musiro Dari katum mustabak siro Espi Coba di Gak usah lihat sendiri terus dia palo coba. Ujui. Enggak. Ujui yau ma izin mustafiro. Salah. Mustafiro. Lah iya salah kan? Pindah nang kamar ya. Cek kak mana?